Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dari informasi kali ini, ada yang sedang tidak baik-baik saja di pemirsa, di mana goyangan Ayu Ting Ting yang kita bisa lihat ini sedang dipermasalahkan oleh salah satu netizen. Di sini netizen tersebut berkata bahwa Ayu tidak sopan, dan karena kan Ayu Ting Ting berjoget mendengarkan lagu milik Mita The Virgin, dan sontak saja pria ini langsung menghujat Ayu Ting Ting dan katanya hanya memberikan teguran dan juga pemahaman kepada Ayu Ting Ting. Beliau bernama Kiki Kanetivin, pemirsa. Bagaimana pendapat sahabat semua di rumah? Karena Ayu memang seneng banget nih ya mendadakan goyangan ini, dan sudah banyak sekali nih yang ikut meramaikan goyangan ala Ayu Ting Ting ini, karena memang sangat luas dan juga energik. Dan di sini juga banyak nih komentar-komentar dari para sahabat yang katanya Kiki ini hanya ingin pansos dan lain-lain. Semoga deh semuanya bisa segera terselesaikan ya untuk Kiki. Ayu tidak ada maksud untuk melecehkan ataupun sebagainya. Semoga ke depan lebih baik lagi dalam berucap, dan juga pastinya semoga semua fans Ayu bisa nih berlegawa atas apa yang dilakukan oleh Kiki ya. Oke, sahabat semua, selamat menyaksikan nih komentar-komentar dari para sahabat dan juga netizen menanggapi ucapan dari Kiki Kanto TV tersebut untuk Ayu Ting Ting. Selamat menyaksikan, semoga menghibur. Mimin akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan anak kecil, bukan bocah, penampilan kamu boleh dibocah-bocahin, dihalai-halain, dikenak-kenak gitu. Tapi otak kamu kan seorang ibu, udah punya anak, udah dewasa, ya kan, gitu. Jadi harus mikir, jangan gara-gara cari duit, terus kamu kebablasan. Kamu kan udah sering dihujat orang, segala macam, harusnya interpretasi diri, gitu. Jangan kayak gitu-gitu kamu lakuin, nanti berakibat buruk buat kamu gitu. Udah kamu tuh sering dihujat orang, sering di apa-apain orang gitu. Kamu kuat, hebat gitu, gak apa-apa. Tapi kalau udah menyangkut agama kayak gini, apalagi menyangkut nama Tuhan, harus kamu mikir gitu. Jadi otak itu dipakai untuk mikir, Ayu. Dan buat Ayu Ting Ting nih, Ayu, itu kan kamu juga udah dewasa, ya kan? Bukan anak kecil, bukan bocah, penampilan kamu boleh dibocah-bocahin, dihalai-halain, dikenak-kenak gitu. Tapi otak kamu kan seorang ibu, udah punya anak, udah dewasa, ya kan? Gitu. Jadi harus mikir, jangan gara-gara cari duit, terus kamu kebablasan. Kamu kan udah sering dihujat orang, segala macam, harusnya interpretasi diri gitu. Jangan kayak gitu-gitu kamu lakuin, nanti berakibat buruk buat kamu gitu. Udah kamu tuh sering dihujat orang, sering di apa-apain orang gitu. Kamu kuat. Look at me sometimes, like all you want to do is run.
udah dewasa, ya kan, gitu. Jadi harus mikir, jangan gara-gara cari duit, terus kamu kebablasan, kamu kan udah sering dihujat orang, segala macam, harusnya interpretasi diri, gitu. Jangan kayak gitu-gitu, kamu lakuin, nanti berakibat buruk buat kamu, gitu. Udah kamu tuh sering dihujat orang, sering di apa-apain orang, gitu. Kamu kuat, hebat, gitu, gak apa-apa. Tapi kalau udah menyangkut agama kayak gini, apalagi menyangkut nama Tuhan, harus kamu mikir, gitu. Jadi otak itu dipakai untuk mikir, ayu. Dan buat ayu ting-ting nih, ayu, itu kan kamu juga udah dewasa, ya kan? Bukan anak kecil, bukan bocah, penampilan kamu boleh dibocah-bocahin, di alay-alayin, di kenak-kenak, gitu. Tapi otak kamu kan seorang ibu, udah punya anak, udah dewasa, ya kan, gitu. Jadi harus mikir, jangan gara-gara cari duit, terus kamu kebablasan, kamu kan udah sering dihujat orang, segala macam, harusnya interpretasi diri, gitu. Jangan kayak gitu-gitu, kamu lakuin, nanti berakibat buruk buat kamu, gitu. Udah kamu tuh sering dihujat orang, sering di apa-apain orang, gitu. Kamu kuat, hebat.